Hi guys, welcome back to my channel. Terima kasih sebab sudi buka tengok video ni. So video kali ni aku akan buat wall decoration. Ada dua dinding yang aku nak hias, tapi aku hias tu biasa-biasa je lah, tak adalah macam extra sangat kan. Okay, so semua item yang aku nak hias dekat dinding ni semua barang daripada Mr.DIY. So barang pertama yang aku beli ialah weekly planner. Yang ni aku nak tulis aku punya plan setiap minggu supaya hidup aku lebih teratur. So benda-benda macam ni it's good for me untuk manage aku punya hidup. Okay, so benda macam ni juga sebenarnya, sekejap aku buka. Weekly planner ni juga bukannya sesuai untuk student je, untuk suri rumah pun boleh juga. Okay, sebab apa? Suri rumah contohnya macam kalau macam kita stres, kita tak tahu, kita rasa macam banyak kerja tapi kita tak tersusun kerja apa, at least korang tulis lah, nak basuh baju anak, nak masak. So kalau macam hari Isnin nak masak apa, tulis je kat sini. Nak masak asam pedas, nak masak tom yum, so tulis je supaya hidup korang pun lebih teratur dan nampak nak buat apa setiap hari. So kat sini korang boleh tengok dia ada pen. Dia ada macam button untuk kita pin benda-benda yang penting macam ni. Okay, so contohlah macam aku kerja hari Isnin, aku nak aku ada meeting, so aku tulis meeting. Lepas tu contoh hari Rabu aku ada kena hantar proposal. Wow, cantiknya, nampak tak? Buka, tutup, buka, tutup. So macam tu lah hidup bila dah ada weekly planner macam ni, dia lebih teratur. So yang ni aku akan gantung dan letak dekat satu dinding ni. Okay, dekat situ memang kosong lagi dinding tu. So bila aku letak weekly planner ni, aku senang nak tengok dan tulis setiap hari apa yang aku dah plan untuk minggu tu. Okay, harga untuk weekly planner ni ialah RM22.90. So next item ialah cermin decoration 3 macam ni. Okay, aku suka yang ni sebab dia punya harga hanya RM12.90 dan ada 3 cermin. Nah, cermin ni aku akan hias di ruang weekly planner tadi. Aku akan letak dekat bahagian atas supaya dinding tu tak nampak kosong. Sekejap aku buka. Okay, dia macam ni. Okay. Okay. So dia ada 3 macam ni. Okay, dekat belakang ni dia dah memang ada space untuk gantung apa, hook lah. Okay, item yang seterusnya aku akan hias dekat satu dinding ni, dekat dengan katil. Okay, barang tu ialah jam decoration. Okay, jam decoration ni sebenarnya dia bukannya untuk spesifik tengok pukul berapa, pukul 1 ke pukul 2 ke, tak. Dia macam more untuk hiasan lah. Okay, sebab tu dia tak ada nombor-nombor. So aku suka sebab dia nampak macam disco punya, alah, zaman-zaman dulu tu. Aku lupa lah nama apa, stereo ke apa. Sekejap aku buka. Wow. Harganya ialah, sebenarnya harga dia RM20.90. Tapi dia ada special promotion, harga dia hanya RM13.90 sahaja. RM13.90 je. Dekat sini ada tempat letak bateri. Okay, sekejap aku letak bateri dulu. Kalau korang beli item-item macam ni, nanti dia akan test dekat counter tau. So yang ni aku dah test, cashier tu cakap jam ni tak ada jarum saat, so tak boleh nak tengok lah dia bergerak macam mana. So aku dah letak bateri, macam cashier tu cakap lah dia tak ada, dia takkan bergerak sebab dia tak ada jarum saat. Cuma yang ni lah dia akan bergerak, kita takkan perasan lah. Contohnya akan bergerak perlahan-lahan macam tu. Okay, yang ni aku akan letak dekat dinding tu, dinding katil aku. Okay, okay, so di bawah jam decoration stereo tadi, aku akan letak MDF hole board set.
Okay, yang ni harga dia RM14.90, tapi ada juga promotion, so harga dia jadi RM12.50. Yang ni, jap, aku boleh buka lagi ke? Sekejap eh, aku buka dulu. Oh, dia macam ni. Dia ada bagi dia punya tempat macam shelf kecil tu. Sekejap aku buka dulu yang ni. So cute. Macam ni. Dan dia ada juga dia punya kayu kecil ni untuk gantung, untuk letak benda ni. Ni ialah dia punya shelf yang kecil. Shelf kecil ni masukkan dalam lubang. Dia kan ada lubang-lubang macam ni kan. So yang ni dia dah ada dia punya kayu. So masukkan ke dalam lubang-lubang ni. Okay, masuk macam ni. Bila dah masuk macam ni, korang boleh letak apa-apa je kat atas ni. Okay, nak letak macam ni ke. So dia cantik sangat kalau letak dekat dinding. Dekat belakang ni pun dia dah ada tempat untuk kita letak gantung hook nanti. So yang ni ialah barang yang akan kita letak dalam bulat-bulat ni. Yang ni korang boleh gantung something yang ada tali, ada hanging, wall decoration yang ada tali. Okay, so kat dalam ni dia ada bagi tiga kayu ni. Lepas tu korang masukkan je dekat dalam lubang ni. Woo! Menariknya. Cantik kan? Aku dah plan untuk letak decoration, iaitu lampu lilin ni. Lampu lilin ni harga dia RM11.90. Dia boleh menyala dekat dalam macam ni lah. Nampak tak? So yang ni kalau sebelum nak tidur, letak atas ni. Dia tak berat. Okay, dia tak berat, jangan risau. Letak je dekat dinding. So nanti bolehlah menikmati malam yang gelap ditemani dengan lampu lilin ni. Lampu lilin yang cacah macam api ni. So benda ni juga it's too big lah sebenarnya. Tapi tak takpelah. Aku ada another item untuk aku letak dekat sini selain daripada bunga kecil tadi. Aku nak letak small fan lamp. Yang ni pun lampu juga. Barang macam ni pun dia akan test juga dekat masa korang nak bayar tu. Okay. So barang ni harga dia ialah RM6.50. Sekejap aku test. Kat sini dia terus bagi satu kabel. Okay. Dan yang ni korang boleh buka macam ni dan pusing macam ni, tolak yang ni. So dia ada lampu kat sini. Nampak tak? So kalau macam tadi aku letak je lah lampu ni kat sini, so dia akan nampak lah. Okay, kalau nak buka kipas dia pula, just tekan juga kat sini. So kipas dia pusing, lampu dia akan tertutup. So kalau nak buka lampu pula, lampu dia tekan je yang kat sini tadi, lampu pula yang terbuka. So depends lah. Okay, another best item yang aku beli di Mr.DIY ialah handwriting bubble light box. Yang ni ialah orang kata something yang korang boleh tulis dekat benda alah ni. Sekejap aku buka. Okay, semalam aku dah test. Sangat-sangat best. Dalam dia macam ni. Okay, dia macam ni. Lepas tu dia ada juga sediakan tiga marker pen. Okay, ada warna biru, hijau dan merah. Dan dia ada satu kabel macam ni. Cara nak guna yang ni, sekejap, kat sini ada plastik. Poyakkan dulu plastik ni. Okay. Yang ni dia sebenarnya pakai bateri kat dalam ni. Bateri banyak jugalah. Okay, bateri dia dalam 2, 4, 6. Size AA. Banyak bateri nak kena pakai. Kalau korang tak nak guna dia punya bateri sebab banyak sangat bateri kena guna, korang boleh guna power bank sebab dia dah bagi kabel kat sini sekali. Okay, so kita test kejap nampak macam mana. Okay, so kat sini aku dah sambung dengan kabel, dengan power bank, dan boleh masukkan dia punya
kabel ni kat sini. Okay, so bila dah masukkan, korang tekan je dekat dia punya button ni macam ni. Sekejap. Wow, cantiknya, nampak tak? Buka, tutup, buka, tutup. So dekat sini, dia bagi tiga marker ni. Marker ni untuk korang tulis anything. Contohnya, sekarang ni aku nak tulis Mr. DIY. Okay, nampak? Mr. DIY. Dan aku buka dia punya lampu. Tapi tak nampak lah dalam cermin ni. Tapi kalau kat luar ni memang nampak. Nanti aku akan tunjuk another version of camera angle lah supaya korang nampak, okay? Sebab kat sini tak nampak. Akan tulis cantik-cantik nanti. So harga benda ni ialah hanya RM19.50. Tapi dapat special promotion juga. Special promotion ni dekat Mr. DIY memang ada promotion. So korang kena selalu pergi untuk tengok promotion apa yang sedang berlaku dekat Mr. DIY. So harga untuk benda yang sangat-sangat best untuk kita guna ni hanya RM12.90. Okay, so yang ni aku akan letak di atas rak kat dalam bilik aku, berdekatan juga dengan tempat yang aku nak deco weekly planner tadi. Okay, aku suka gila benda ni. Dan barang yang terakhir yang aku beli ialah organizer yang ni. Organizer ni waterproof. Dia ada banyak tau, yang ada yang kain, tapi yang ni aku pilih untuk waterproof punya. Sebab kalau kotor, kita boleh guna wet tissue untuk lap je bahagian kotor. Okay, so yang ni bolehlah simpan barang-barang, power bank, cermin, barang-barang yang memang aku tak guna sangat. Okay, simpan dan letakkan dah tempat rak juga. Dan harga waterproof organizer ni ialah RM14.90. Okay, ini je semua barang-barang yang aku beli di Mr. DIY. Kalau korang berminat dengan semua barang yang aku beli ni untuk buat decoration atau apa-apa saja, korang boleh pergi ke Mr. DIY. Okay, sebab barang-barang di dekat situ pun murah dan korang boleh juga dapatkan harga promosi. Okay, sebab setiap bulan memang ada promosi dekat Mr. DIY. So setiap bulan lah korang kena pergi kat sana. Okay, so thank you so much for watching guys. So untuk next video, korang nanti-nantikan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like dan komen kalau suka video macam ni. Okay, kita jumpa di next video. Okay, bye guys.